Halo guys, lagi dengan gue Mas dari tutorial aplikasi Android. Oke, jadi di video kali ini gue bakal memberikan kalian pembahasan lanjutan lagi, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan dan mendapatkan uang melalui website pemindai link atau pemindai URL di HP Android. Oke, jadi website yang akan kita bahasnya adalah website yang sangat legit sekali, yang mana kebanyakan orang sedang memakainya sampai saat ini. Jadi untuk CPM-nya sendiri itu adalah tinggi, sekitar 100 rupiah ya, hingga 100.000 rupiah. Jadi di sini kita akan dibayar 100 rupiah per kunjungan. Bayangin kalau ada 30 orang yang mengunjungi link tersebut, berarti kita akan mendapatkan 3.000 rupiah guys ya, lumayan ya. Oke, kita langsung aja menuju ke linknya, menuju websitenya bagi teman-teman supaya mendaftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftarannya udah gua sertakan di kolom deskripsi ya, itu seperti ini. Oke, langsung aja kita menuju ke realsht.mobi. teman-teman bisa melalui website yang ada di link yang ada di kolom deskripsi nanti ya. Di sini membernya udah lumayan banyak dan linknya juga banyak sekali guys ya, dan juga ada bukti pembayaran, berarti ini adalah link yang benar-benar membayar guys ya. Oke, ini sebelumnya udah gue bahas di video sebelumnya, dan ini adalah part kedua, yaitu bagaimana cara menggunakan dan mendapatkan dolar. Oke, sini teman-teman ketika sudah mendaftar maka cukup memasukkan email dan juga password. Oke, aduh gagal, sepertinya saya lupa menekan centang tadi ya, checklistnya. Oke, sini ada setuju ya, di bawahnya ada setuju dengan syarat dan ketentuan. Kita klik checklist dan kita klik login, dan otomatis sini kita udah masuk ya. Sini saldo gua ada 74.440 rupiah guys ya, lumayan banyak tuh, bisa buat beli HP Terolet. Dan juga untuk statistik hari ini gua mendapatkan 2 kali klik valid, yang saya mendapatkan penghasilan 200 rupiah, ya lumayan lah. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorial guys ya, yaitu bagaimana cara menggunakan serta mendapatkan uang menggunakan link realsht.mobi ini. Oke, untuk yang pertama teman-teman menuju ke short URL ya, yang ada di tengah ini. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada tulisan pendekan URL dan ada klik short ya. Jadi nanti kita harus mencari link dulu ya. Ini gua akan mencontohkan link configter.net ya, yang mana isinya adalah config HTTP injector. Nanti linknya yang udah jadi akan gua sertakan di kolom deskripsi, biar teman-teman nanti bisa dapatkan config secara gratis dan juga up to date ya. Di sini config.net ya, sini link yang di atas nih guys ya, HTTPS ini kita salin ya. Oke, ini kita salin atau kita copy, kemudian kita langsung menuju ke realsht-nya kembali ya, dan kita scroll ke bawah, kita masukkan URL atau link yang config.net tadi. Oke, yaitu tentang config HTTP injector. Kemudian kita klik sort, kita scroll ke bawah, dan sini ada tulisan linknya udah jadi. Kita copy linknya ya, kita copy, kita salin. Oke, kemudian link ini supaya kita share bisa di grup WA, bisa di grup Facebook, atau mungkin di YouTube sekaligus. Ini gua bakal mencontohkan untuk gua kirim ke grup WA gua ya, biar nanti teman-teman gua bisa mengklik link tersebut. Dan di sini juga ada disediakan dua grup Facebook dari realsht ini. Kita bisa menggunakan dua grup ini untuk men-share link yang telah kita perpendekkan tadi. Oke, sini kita masuk ke WA gua ya, di grup WA gua. Di sini gua bakal mencoba untuk mempastekan link yang tadi udah gua perpendek. Dan di sini gua akan mencoba untuk klik sendiri. Gua akan mengajarkan teman-teman itu bagaimana cara melewati iklan di website realsht.mobi ini. Kita klik dengan dan kita menuju ke Chrome saja. Oke.
Oke guys, masuk loadingnya. Sambil menunggu loadingnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Oke, di sini udah muncul ya, yaitu iklannya. Pertama kita akan ditawarkan iklan, dan sini akan ada tulisan ya, sabar om masih loading. Dan tiba-tiba akan muncul get link. Oke, ini kita tekan get link dan ada tulisan lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Untuk kayaknya gue salah ketik nih, mana ketik gambar yang foto tadi, kacau. Jangan diketik gitu fotonya, diklik lanjutkan aja. Oke, jika udah diklik lanjutkan, kita akan langsung menuju ke link asli dari link yang telah kita perpendekkan di website realsht.mobi ini ya, yaitu berupa link confectornet. Oke, masih proses loading. Yaps guys ya, sekarang udah masuk kita ke link confectornet-nya. Nah, jadi kita cuma cukup melewati satu iklan saja, yaitu berupa get link dan lanjutkan di realsht.mobi ini guys ya. Jadi gua saranin banget bagi teman-teman ketika ingin memulai bisnis sederhana seperti ini, teman-teman bisa menggunakan link confectornet tadi dan juga menggunakan website realsht.mobi ini untuk memperpendek link itu sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan guys ya. Jadi setelah link yang kita perpendekkan tadi, maka supaya kita share link tersebut ke grup di Facebook ini, atau mungkin teman bisa men-share-nya di grup WA gua nanti ya. Untuk grup WA-nya nanti silakan teman-teman letakkan nomor WA teman-teman semua di kolom komentar, dan jangan lupa kasih nama nickname bagi teman-teman supaya segera mendaftar mumpung masih legit ya. Oke, sekian cukup dulu ya video tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar guys ya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share video ini, semoga bermanfaat. Sekian gua Mas Da, sampai berjumpa di video tutorial berikutnya, dan peace out.